belum bisa nulis Arab sambung. Tapi kan bisa nulis satu-satu hijaiyah. Coba sekarang dapur apa bahasa Arabnya? Laut. Mat. Ba. Hun. Berarti hurufnya apa? Ma. Tak mati. Ba. Ha. Nun mati. Atau kalau di belakang bisa pakai domah tak? Tain. Sekarang kita tulis satu-satu huruf hijaiyahnya. Ma. Tak. Taknya mati ya. Jadi di sukun. Ba. Ha. Biar jadi hu berarti di fatah, kasroh apa domah? Domah. Domah. Karena ada n mati berarti di tain. Domah tain. Sekarang gimana nyambunginnya? Nyambunginnya dari ma disambungin ke ta. Karena ini udah nyambung berarti bawahnya gugur. Hapus. Jadi apa? Sorry, kita ulangi. Maknya jelek. Ya, ha. I. Ma. Karena disambung, sambung. Maknya kayak gitu. Karena maknya udah nyambung, berarti bawahnya gugur. Sambungin lagi. Set. Sambungin lagi. Set. Ini acak-acakan. Kita perbaiki tulisannya. Kesini, baru tulis ini. Mat, bah, hun. Ya, lagi ya, lagi. Mat, bah, hun udah ya. Oh, tulisan mama jelek. Mat, bah, hun. Pohon apa? Pohon. Sa apa sya? Sya. Sya. Gak boleh salah ya. Bedain. Sya. Ja. Ro. Tun. Berarti hurufnya apa aja nak? Sya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja. Sya. Ja. Sya. Ja. Ro. Ro. Tun. Tun. Berarti taknya di? Pinter, domah tain. Sekarang disambung kan? Ini sambungin ke ja. Ngeng. Ja-nya juga sambungin ke ro. Ngeng. Karena ja-nya udah nyambung ke ro, berarti bawahnya bu? Gur. Apus. Gur. Ro gak bisa disambung. Gak boleh sambung ro. Berarti ro-nya pisah sama ta. Kalau ja boleh sambung ke ro. Kalau ro di belakang dia bisa nyambung ke depan. Tapi ro di depan gak bisa nyambung ke belakang. Ro gak bisa nyambung ke temannya. Tapi teman boleh nyambung ke ro. Nah sekarang tun tak di belakang. Tulisnya bulat. Tun. Syajaratun. Saja. Kita rapihin. Lihat baik-baik. Ngeng. Tun. Sya, ja, ro, tun. Ya. Sekarang satu lagi mama kasih contoh. Saya, ja, ro, tun. Pohon udah ya, saja, ro, tun. Kamar mandi apa? Ham. Ma. Mun. Lihat baik-baik. Maknya ada dua. M-nya ada dua. Kalau M ada dua berarti nanti maknya di tas J. A-nya ada dua. Berarti nanti ada mopobi I. Alif berdiri. Oke. Ma. Berarti hurufnya apa, Nang?
sorry. Maknya diapain tadi? Ditasdik dan dipanjangin dua harokat. Oh, tulisnya gini. Hamma mun berarti huruf apa? Diapain? Biar jadi mun. Domahtain. Pinter, domahtain. Sekarang kita sambungin. Ha sambung ke ma. Ngeng. Gugur. Pinter, bawahnya gugur. Ma sambung ke alif mati. Bawahnya gugur. Gugur. Alif mati enggak boleh disambung dengan yang lain. Alif tidak boleh disambung. Teman boleh nyambung alif, tapi alif tidak boleh nyambung teman seperti ro tadi. Teman boleh nyambung ro, ro enggak boleh nyambung teman. Kita rapihin. Perhatikan baik-baik. Ha ma bisa? Selesai. Sekarang kamar tidur mama sendiri coba. Mama bantu nanti pelan-pelan. Kujeraten. Apa? Hu apa hu? Hu. Hujeraten gitu. Iya. Jadi hurufnya apa aja tulis? Sama H sama J kan sama, cuma beda titik. Nanti Isa salat di masjid dulu ya, baru kita sambung lagi. Titiknya mana dong? Bahasa Arabnya, nak. Odiyah. Odiyah. Filun, berarti huruf apa? Odiyah. Opriyah. Odiyit. Basi antut. Ya, bagus. Dobi antut. Dobi antut. Dobi antut. Dobi antut dua lempang. Dua antut lempang. Lumpang asik. Sedikit lagi ada yang kurang. Apa yo? Bibisik. Bibit bis bis. Lihat, 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 lihat. I-nya ada? I-nya ada? Filun, I-nya ada berapa? I-nya. Huruf I, huruf I ada berapa, nak? Dua. Ada dua, itu berarti dia mapo? Mapo bi I. Mapo bi I berarti kalau kasroh ketemu dengan? Eh, itu kalau fathah. Fathah ketemu alif mati.
Ini kan V, berarti dia kasroh ketemu? Ya. Ya. Berarti ya matinya ditaruh setelah? Ya. Loh, yang mapobi itu yang di yang V-nya apa yang la-nya? Setelah V. Coba, jadi tulisnya gimana coba? Di bawah. Enggak, di situ aja. Hapus dulu. Gak usah. Ya, fathah matinya aja tuh yang dihapus. Nah, mapobi-nya setelah? Mapobi-nya di? Fa. Jadi fa kasroh ketemu dengan? Ya. Ya, berarti setelah fa ada huruf? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya-nya harus gimana? Kasroh ketemu ya, mah? Ti. Huruf ya-nya mana coba? Bingung. Bero, bero, be. Ini. Ini ada coret-coret, mas. Ya kan, mama sih lagi belajar coret-coret. Nah, filun. Karena mau tobi i-nya i. Kalau a, mau tobi i-nya fathah ketemu alif mati. Kalau i mau kobi'inya kasroh ketemu ya mati. Berarti setelah kasroh ada ya. Jadi deh. Iya enggak? Ya, bisa sekali lagi. Nah, kenapa sih Azam? Itu kotor. Kotor? Iya, nanti mama sapu ya. Azam mainnya berantakan sih. Yuk, lagi ya. Satu lagi. Satu lagi, abis ini kita istirahat dulu. Kita istirahat. Kita selesai dulu. Yang penting buat besok kamu mid semester aja dulu. Kita belajar lebih jauh. Ini bangkunya rusak, Pak. Mama. Ya. Nih mas, bakarotin. Bakarotin, bakarotin apaan? Jangan pak deh, kok bakarotin. Bakarotin. Sapi betina. Bakarotin sapi betina. Kirain mushroom. Mushroom apa? Jamur. Pinter anak mama. Eh, lanjut. Sambunginnya salah. Bagus, pintar. Sambungin ke pala. Nah, terus pintar. Tak di belakang nggak bisa nyambung berarti. Bayangin gimana kalau di Al-Quran kira-kira itu tulisannya mirip seperti apa? Emang ada Al-Quran itu tuh di bawah tuh penghapusnya dirapihin. Susah ya, namanya belajar, mana ada yang gampang. Kalau udah gampang nggak usah belajar, justru karena susah lah kita belajar. Nih nang. Koknya mana, Nang? Ada kumuk sebayang. Ya, udah dulu deh. Oke, mudah-mudahan besok mid semesternya lancar ya.
Kalau nggak lancar, bismillah dong biar lancar. Coba dari sini. Berdiri kamu. Madep ke kamera. Mudah-mudahan besok semesternya lancar. Jangan lupa berdoa sebelum dikumpulin. Periksa lagi ada yang belum diisi apa enggak, oke? Like and subscribe. And comment.